Semangat, balik lagi di YouTube channel saya, Ricky Romero 07C. Oke men, hari ini kita bakalan unboxing, review mobil diecast skala 1/24, yaitu Toyota Supra tentunya. Kenapa Toyota Supra? Ya, Toyota Supra ini beda men, keren banget. Penasaran? Pantengin terus sampai akhir video. Jangan lupa sebelum lanjut ke video, di subscribe dulu. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Kita lanjut langsung membuka segelnya dan review mainannya. Let's go! Mobil. Iya men, Toyota Supra. Kita pertama masih di dalam bubble wrap, kita buka aja langsung dan kita unboxing box dari mobilnya. Let's go. Nah ini dia Toyota Supra GR. Nah kalian tahu Han di karakter Fast and Furious 9, dia balik lagi setelah kematiannya di Tokyo Drift. Nah mobil ini keren banget men, karena ciri khas dari Han seperti Mazda RX-7 yang dibawa sama Han dengan body kit velcet kalau nggak salah. Nah sama seperti ini, bagian tengahnya ada hitamnya sama seperti mobil Mazda RX-7 nya. Kita unboxing aja langsung, let's go. Di sini saya dapat nomor seri 32097. Di bagian barcode-nya itu bisa kalian lihat, dan di sini ada lisensinya ya, sekali men. Ada Toyota Tires, Mitsubishi Motors, McLaren dan lain-lain. Ada Lamborghini juga. Dan di sini ada Acura, ada juga Honda di pojok Honda. Di bawah. Nah keren sekali men. Mobilnya ini masih disegel bagian kap depan, bagian pintu, dan bagasinya tidak disegel sih guys. Nah ini ada mobil dari Fashion Tour 9, bagian atas ada Dodge Charger, ada Toyota Supra GR dan Jeep Gladiator. Nah ini Toyota Supra yang saya miliki. Oke, dan ada Toyota Supra yang lama, di sini saya sudah punya. Dan kita bakalan mereview mobil ini dari mobil ini yang dimiliki oleh Han. Oke. Ya. Sebelum mulai review, kita buka segelnya dulu guys, daripada penasaran. Let's go. Jadi seperti inilah penampakan dari Toyota Supra GR. Nah, mobil ini di bawahan di Furious 9. Ini enak gak bisa diam men. Nah sini kok diam. Sini diam, duduk loh. Oke men, gagah sekali. Mobilnya kelihatan standar tapi ceper banget. Bisa dilihat dari ban yang agak masuk sedikit ke selebornya bagian sini. Mantap.
cakep dan cakep men. Keren sekali, udah warnanya orange terang sekali. Dan disayangkan desain Toyota Supra sekarang bagian mesin lebih panjangnya daripada bagian belakangnya. Toyota Supra yang kemarin yang saya review masih cakep banget, itu yang lama. Dan bagian sini sepertinya Toyota Supra yang baru didesain tidak memakai plat bagian depannya. Sekalian lihat, nah sini bempernya ada lubang 3. Nah kita lihat dari belakangnya, di sini ada plat dengan F9, Fury 9. Ikannya cuma dua aja. Keren banget. Apanya keren? Mobilnya, tapi kok dekanya satu aja? Ya, dekanya satu aja, karena di belakang aja, depannya nggak isi gitu. Kok bisa nggak isi? Ya, mungkin malas bikin deka, tempat dekanya. Ini di belakangnya aja? Ya. Dan di sini ada strip warna hitam, guys. Cakep banget. Ini bagian kap mesinnya ke depan. Keren sekali. Cuma disayangkan desainnya memang dari solonya memang kayak gini. Oke, ini bagian dalamnya men, seperti ini. Ada persneling dan rem tangannya. Dan steeringnya berwarna silver men. Kalian bisa lihat ada pedal gas dan rem. Kemungkinan ini mobil matic men. Oke, kita ke bagian ke belakang. Oke, bagian belakang dibuka seperti ini. Nah, bagian bagasi belakang kosong, bersih, tidak ada apa-apa. Dan di sini ada dibekali knalpot 2. Dan platnya bersihkan tulisan Fury 9. Nah, sana ada logo Supra bagian tengah-tengahnya. Nah men, penampakan mesinnya seperti ini men. Bisa kalian lihat ada warna silver dan warna hitam bagian sampingnya. Dan finishing dari cat bagian kapnya sangat rapi dan bersih. Nggak ada merintis-merintisnya, keren banget. Dan bagian velgnya hitam, ada cakram dan kaliper Brembo, keren sekali. Ini ada stiker hitam bagian pintunya. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Men, sekian video hari ini unboxing dan review dari Toyota Supra GR. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu. Thank you kawan-kawan yang sudah support. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.